Pemirsa, Rabu 25 Oktober 2023, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali menyapa sekaligus monitoring dan evaluasi atau MONEV ke Radio Bali United FM di Legian. MONEV dalam rangka pelaksanaan Anugerah Penyiaran Bali atau APB, yakni ajang penghargaan bagi TV dan radio se-Bali yang akan dilaksanakan November 2023. Melalui MONEV ini, KPID Bali ingin memastikan lembaga penyiaran, baik TV maupun radio, akan selalu mempedomani Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan peraturan KPI, yakni P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, agar tercipta siaran sehat untuk masyarakat cerdas dan bermartabat. Apalagi jelang pemilu 2024, lembaga penyiaran memiliki peran strategis sebagai pengelola informasi siaran di tengah banyaknya informasi di media digital. Ketua KPID Bali Agus Astape mengajak lembaga penyiaran yang memiliki izin dan mendapatkan frekuensi dari negara untuk menjadi verifikator bagi informasi hoax di media digital sehingga masyarakat akan terus percaya dengan siaran radio dan TV. Hal ini menjadi salah satu upaya mengantisipasi persaingan dengan informasi yang banyak muncul di medsos dan terkadang kebenaran serta akurasinya belum bisa dipastikan. Pada kesempatan itu pula, KPID Bali berharap Radio Bali United FM turut serta menyukseskan APB 2023 dengan mengirimkan karya-karya terbaiknya, sehingga bisa menjadi salah satu ukuran menentukan siaran yang informatif, edukatif, sekaligus hiburan dan kontrol sosial. Pengelola Radio Bali United FM menyatakan terima kasih atas sapaan dan pembinaan dari KPID Bali sehingga bisa menjadi pedoman dalam menyapa masyarakat melalui siaran sehat dan berkualitas. Senang banget sih bisa ada kunjungan dari Bapak Ketua KPID Bali, Bapak Agus Astape. Jadi sambil bisa ngobrol-ngobrol juga sharing tentang penyiaran-penyiaran radio di Bali khususnya. Jangan lupa untuk ikut serta juga dan memeriahkan dan mendukung yang namanya APB 2023, Anugerah Penyiaran Bali 2023, yang puncaknya akan diadakan di tanggal 24 November 2023 ini. Yuk kita suksesin sama-sama ya. Hari ini kami KPID Bali melakukan monitoring dan evaluasi ke dua radio di wilayah Kuta, yakni Kuta Radio dan juga Radio Bali United. Kita ingin memastikan bahwa teman-teman lembaga penyiaran radio ini selalu komit melaksanakan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan juga berpedoman pada peraturan KPI, yakni P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Kita ingin memastikan bahwa semua lembaga penyiaran radio sangat siap untuk menjalankan komitmennya sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pemersatu bangsa sesuai dengan undang-undang penyiaran. Apalagi menjelang pemilu ini, kita perlu mengantisipasi munculnya informasi-informasi hoax, informasi bohong di media digital yang sangat banyak beredar. Dan untuk itu juga kita akan memberikan penghargaan dalam Anugerah Penyiaran Bali kepada teman-teman radio dan TV yang komit terus melakukan siaran yang sehat agar kita terwujud pemilu 2024 yang berkualitas. Terima kasih.